Nah, nanti di video ini gue jelasin gearnya seperti apa, hero apa aja yang kita butuhin, terus tips-tips saat melawan si Raya nanti. Untuk tank ini penting guys, karena kemarin-kemarin itu gue coba banyak gagal karena Mars gue ini kebanyakan. Tapi kalian juga perlu ingat satu ini. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Ana, masih dengan game Black Clover Mobile. Nah, pada video kali ini gue mau bagi ini guys, tips buat kalian bisa nyelesain Hall of Aula Ilusi lantai 80 ya guys. Itu kita ngelawan si Raya. Dan hadiah dari kita ngelewatin lantai 80 ini menurut gue sangat bagus teman-teman. Karena selain kita dapat Black Crystal 1200 di mana itu sama dengan 10 multi, kita juga dapat ini teman-teman. Aksesoris LR ya guys, walaupun random. Nanti di akhir video juga gue bakal tunjukin kita buka aksesoris ini. Dan kalau akun ini gue juga gak berharap bakal dapet bagus. Gue sih incernya attacker ya guys. Nah, video ngelawan Rayanya sendiri pun itu gue kasih cuman potongan ya guys. Karena gue ini nge-recordnya di handphone. Dan waktu ngelawan Raya itu butuh ngulang teman-teman. Ngulangnya itu cukup banyak ya guys. Tapi tenang, gak bakal sampai ratusan kali teman-teman. Mungkin ada puluhan, karena kita butuh RNG. Nah, nanti di video ini gue jelasin gearnya seperti apa, hero apa aja yang kita butuhin, terus tips-tips saat melawan si Raya nanti. Kalau kalian ngikutin apa aja yang gue kasih tahu, gue yakin bisa 60-70% ngelawan Raya ini berhasil ya guys. Nah, langsung aja kita ke apa aja bang, hero-hero yang dibutuhin buat ngelawan si Raya. Oke, hero yang gue rekomendasiin awal-awal udah pasti Noel dan juga Julius. Kenapa bang Noel dan juga Julius? Karena gue yakin mayoritas kalian itu punya Noel dan Julius. Karena video-video sebelumnya juga pertanyaannya kan, bang beli main Noel apa Julius? Noel dan Julius ya, rata-rata mayoritas kalian pasti punya. Tapi kalau nggak punya nanti gue juga kasih opsi lainnya. Oke, Noel sama Julius di awal dua ini. Kalau Noel ini nih bisa dibilang buat gue ya yang F2P ini wajib ya guys ya, untuk si Noel. Nah oke, terus hero apa lagi yang kita butuhin itu healer teman-teman. Healer yang mayoritas kalian punya itu juga pastinya Mimosa season 1. Kalau kalian ngikutin saran dari server sebelumnya, itu pasti kalian di season 1 punya Mimosa ya guys. Nah, terus buat opsi lain dari Mimosa ini, kalian bisa pakai Charmy yang season 2 guys. Oke, terus hero yang gak kalah pentingnya dan di video sebelumnya udah gua suruh kalian buat ambil, itu si Mars guys. Kenapa Mars ini bang? Karena nanti kalian bakal tahu lah waktu gue kasih tauin tips ngelawan si Rayanya. Untuk si Mars ini bisa digantiin hero-hero yang bisa kasih stun seperti William. Ya, seperti William ini bisa ya teman-teman. Tapi itu nanti mungkin formasinya itu perlu dirubah lagi. Tapi gue udah cobain pakai William ini, gue gak kuat guys. Yang gue akhirnya kuat ini pake Mars. Dan Mars ini pasti juga rata-rata kalian punya ya guys untuk si Mars. Nah terus kita lanjut ke gearnya guys. Gear dan talent yang juga gak kalah penting teman-teman. Untuk gear Noel dulu ya. Untuk gear Noel itu seperti ini. Kalian incer magical attack itu minimal 30.000. 30.000 itu harusnya udah sanggup teman-teman. Terus defense buat Noel dan juga Julius diperhatiin ya guys, minimal 5.000 kayak gini lah. Karena kalian tahu tamparan si Raya itu sakit banget teman-teman. Apalagi di awal ya, kalau kalian nggak build defense ataupun bagaimana nanti kalian ngerasain lah. Dan kalian yang nonton video ini juga udah pastinya pernah tertampar oleh Raya ya guys. Nah, terus crit rate 40 dan crit damage 70%. Ini crit resistnya tinggi, tapi tenang aja,
waktu gue ngalahin si Raya ini, Noel gue belum B5 guys. Jadi kemarin gue selesain Raya ini karena ngincer Black Crystal-nya, dimana banner Noel itu udah mau selesai. Yang di video gue sebelumnya juga, yang gue udah Legend 5 itu ya guys, gue kumpulin Black Crystal-nya buat itu. Jadi kemarin tuh Noel gue masih B4 dan critical resistnya gak sebesar ini. Oke, kita lanjut ke Julius. Untuk Julius sendiri itu magic attack-nya di 31.000, crit rate 61 dan crit damage-nya 80%. Untuk setnya seperti ini. Oh, yang tadi Noelnya cuma nyala satu set ya guys. Terus kita lanjut. Nah, ini untuk tank. Untuk tank ini penting guys, karena kemarin-kemarin itu gue coba banyak gagal karena Mars gue ini kebanyakan nggak bisa survive. Nah, terus setelah gue utak-atik, itu gue pakainya kayak gini terakhir. Gue pakein gear ini sama di Mimosa juga. Nah, itu kita perlu perhatiin buat defense-nya. Defense-nya kalian harus incer ya seminimal mungkin 17 ribuan ya mungkin ya guys, atau lebih bagus di atas ini. Kemarin tuh gue sampai nge-enhan-enhanin gear defense yang ada defense persennya seperti ini juga nih tuh. Karena kemarin tuh gue coba di defense 16.000, 15.000 itu masih sangat gak kuat buat nahanin di ininya. Dan pentingnya buat si Mars ini, oh sama status crit resist ya guys, cari crit resist yang banyak. Dan untuk satu yang penting buat si Mars ini, itu skill 2 nya perlu kalian naikin. Kalau di gua ya, gua itu minimal level 3 buat ngaktifin stunnya temen-temen. Oke, terus untuk talentnya itu ya masih cuman ini doang yang kebuka, damage resist. Kalau Noel sampai Julius itu udah kebuka semua ya. Nah, kita lanjut ke Mimosanya. Mimosa itu kemarin gue mainnya kayak gini. Gear Mimosa itu gue pakein defense juga sama ininya magic attack lagi ya guys. Seperti ini kurang lebih. Nah, cari defense sama magic attack. Defense-nya 7.000-8.000 itu udah cukup buat Mimosa. Oke, terus untuk skill Mimosanya seperti ini, cuma 2-2-3. Untuk talent itu juga Mimosa cuman baru buka yang defense 20%. Nah, terus kalau tadi gue lupa ya, untuk skill Noel itu skill satunya level 2, skill 2 dan 3-nya itu udah level 5. Untuk Julius sendiri, skill satunya level 1, skill 2-nya level 3 dan skill ultimate-nya udah level 5. Semua combine attack-nya itu baru level 1. Nah, sampai sini kalian udah tahu lah ya tadi untuk gear dan juga skill Mars-nya yang kalian butuhin. Nah, terus kita langsung ke tips boss-nya aja. Untuk tips boss si Raya ini kayak gini guys, kalian itu di awal bisa langsung Julius kan, kalau misalnya kalian pasti rata-rata juga ngehandin Julius ya, dan pastiin Julius itu jalan pertama. Kalian bisa skill 2 ini di wave pertama teman-teman. Terus Noelnya bisa langsung kalian ulti. Itu kalian mau, kalau mau langsung cepet ketemu si Raya. Karena waktu kalian ketemu si Raya itu random. Kemungkinan kalian bisa menang itu harus seperti ini kondisinya guys. Nah, ini tips pentingnya yang harus kalian ikutin ya. Waktu ketemu Raya, pastiin Noel dan juga Mimosa itu gak kena stun. Kalau di antara 2 ini atau 4-4-nya atau 3 ini kena stun, itu kalian bisa ngulang aja guys, karena bakalan berat ya teman-teman. Seperti itu. Terus kalaupun Noel kena stun, Mimosa kena stun, tapi ada chance Mars gak kena stun, itu pastiin si Mars ini special skillnya ngestun si Rayanya. Kayak gitu. Jadi gue lupa ingetin, kalau Mars di lawan boss ini kita cuman fokus, kita gak pakai ultimate-nya guys. Kita itu pakai special skillnya buat ngestun si Raya dan juga skill 2 yang tadi kita up. Oke, Julius juga. Tapi kalian juga perlu ingat satu ini, jangan pernah nge-stuck si stunnya ya guys. Jadi kalau udah kena stun, jangan di skill stun lagi. Jadi misalnya Julius kalian udah nge-stun nih, si Mars jalan,
kalian tahun aja dua kroco lainnya, nggak usah ngestun lagi. Oke, seperti itu ngerti lah ya pasti kalian. Dan si Noel harus di wave pertama itu harus selalu nyalain shieldnya dan pasang shieldnya ke Mars. Karena banyak keadaan kalau si Raya itu bakalan gebukin si Mars terus teman-teman. Dan kalau bisa itu si Mars tuh kena stun, kena taun juga ya dari Marsnya. Oke. Jadi mungkin sekiranya itu aja, terus mungkin apalagi yang belum gue sampein ya. Si Mimosanya juga di wave satunya kalian skill 1 aja. Kalau kalian gak mau pakai tadi cara cepet skill 2 Julius dan juga ulti Noel. Kalau Julius simpen skill ultimate-nya. Noel kalian kalau gak mau pakai cara cepet boleh pakai skill 2. Tapi pastiin waktu ketemu si Raya skill 2 nya itu udah siap. Seperti itu ya guys, mungkin untuk tips gear dan juga talent apa aja yang kita butuhin. Oke, untuk satu lagi untuk kartu teman-teman. Kartu ini juga penting ya. Kartu itu gue udah cobain Mars banyak kartu. Dan kartu yang akhirnya paling bagus itu si Huha yang belalang ini guys. Gue udah coba sempat pakai yang si Endurance ini ya. Tapi itu juga gak terlalu oke sama si kartunya ini. Yang damage resist. Jadi pakai aja yang si False Confidence ini. Kalau kartu Mimosanya itu pakai yang Sister Lily yang nambahin HP recovery. Julius pakai kartu Julius. Kalau si Noel gue pakai kartunya si Leopold. Nah mungkin segitu aja, kalian bisa langsung lihat cuplikannya. Sampai akhirnya itu gue bisa ngalahin si Raya. Kalian fokus skillnya itu ke Raya terus guys. Kecuali Julius, skill satunya itu boleh kalian buat mati-matiin kroco-kroconya ya guys. Oke, langsung aja kita ke videonya guys. Let's go. They're all roadside pebbles.
Does he say those things then shut me out? Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't think right.